Padahal teman-teman sekalian, tahukah kita bahwa selain menimbulkan bau tidak sedap dan merusak estetika lingkungan, makanan yang seringkali tidak kita habiskan akan menjadi sampah yang berujung pada pemborosan lahan pertanian, bahkan pemanasan global. Hal ini karena dekomposisi anaerob sampah makanan menghasilkan gas metana yang jauh lebih berbahaya daripada gas karbon dioksida. Ironisnya, dari total komposisi sampah di Indonesia, sampah makanan masih mendominasi, bahkan berhasil mengantarkan Indonesia menjadi penghasil sampah makanan tertinggi kedua di dunia. Dominasi sampah makanan juga terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan persentase sebesar 46,93%. Sampah makanan sendiri berasal dari rumah tangga, perniagaan, perkantoran, pasar, dan kawasan pariwisata. Menurut Bappenas tahun 2021, dalam memberlakukan sampah makanan, 5 dari 10 orang memilih opsi dibuang, 3 diantaranya memilih untuk diberikan kepada hewan, 1 orang lainnya memilih untuk mengubahnya menjadi kompos, dan 1 orang sisanya memilih untuk memberikannya kepada orang lain. Padahal, menurut AIN 2021, skenario terbaik untuk mengurangi sampah makanan adalah dengan menyalurkannya ke lokasi pengolahan daur ulang. Bukan tanpa alasan, jika diolah dengan tepat, sampah makanan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti bahan baku pakan ternak, kompos organik, biodiesel, sabun atau deterjen, dan bioenergi listrik. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, kami tim Reswara dari Universitas Mataram. Saya Hanifarania Yasmin bersama rekan saya Vivi Aulia Ananda dengan bangga mengangkat gagasan berupa Headviro, sistem penyaluran sampah makanan berbasis mobile app dengan metode design thinking guna menekan angka sampah organik Kota Mataram. Dalam pengembangan desain aplikasi ini, kami memilih menggunakan metode design thinking. Mengapa demikian? Karena design thinking merupakan metode desain iteratif yang memahami pengguna dan menekankan pada solusi inovatif. Adapun tahap-tahap dalam melakukan metode design thinking yaitu yang pertama, empathize, mengidentifikasi urgensi masalah yang dihadapi oleh calon pengguna. Yang kedua, define, menganalisis kebutuhan pengguna berdasarkan hasil observasi dan survei. Yang ketiga, ideate, menentukan solusi dari kebutuhan pengguna. Yang keempat, prototype, pembuatan visualisasi solusi sebagai gambaran produk yang ingin diciptakan. Dan yang kelima, testing, melakukan pengujian desain produk secara langsung oleh calon pengguna. Output dari kelima tahapan desain thinking tersebut diantaranya adalah meningkatnya wawasan masyarakat Kota Mataram terkait sampah makanan, pembuatan aplikasi berbasis kebutuhan masyarakat, dan pengujian aplikasi dengan metode system usability skill. Untuk mengidentifikasi urgensi masalah dan hal yang dibutuhkan oleh pengguna, kami melakukan survei terhadap 100 responden di Kota Mataram yang menunjukkan bahwa sebanyak 94% orang tidak mengetahui media penyaluran sampah makanan ke tempat pengolahan, 81% tidak mengetahui lokasi pengolahan sampah makanan terdekat, 60% mengetahui bahwa sampah makanan berdampak buruk bagi pemanasan global, dan hanya 41% yang memahami bagaimana cara mengolah sampah makanan. Fitur-fitur dalam aplikasi Headviro terbagi menjadi dua, yaitu fitur umum dan fitur khusus. Fitur umum terdiri dari daftar dan masuk ke akun, beranda, riwayat penyaluran sampah makanan, chat, profil, dan notifikasi. Fitur utama dalam aplikasi Headviro yang pertama yaitu distribution. Di sini, pengguna dapat bebas memilih mitra pengolah sampah makanan dan melihat seluruh informasi lengkap terkait mitra, seperti alamat, deskripsi sampah makanan yang dibutuhkan, jadwal penyaluran, menghubungi mitra melalui chat personal, dan tombol untuk menyalurkan sampah makanan. Kedua, reward. Pengguna bisa melihat jumlah poin yang telah terkumpul usai menyalurkan sampah, memilih opsi penukaran poin, baik menjadi pulsa maupun e-wallet. Yang ketiga, education.
berisi kumpulan artikel guna menambah wawasan pengguna mengenai sampah makanan. Pengguna bisa memberi tanggapan suka, menulis komentar, dan membagikan artikel tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat lebih luas. Yang keempat, carbon print. Fitur ini menampilkan akumulasi emisi karbon yang telah diselamatkan oleh pengguna atas aksinya menyalurkan sampah makanan melalui handphone. Dan aplikasi dilakukan menggunakan bantuan platform Maze. Kami memilih 15 orang secara acak dari 100 responden di tahap awal dan meminta mereka untuk menjalankan prototipe aplikasi sesuai dengan instruksi dalam sebuah skenario. Rata-rata keberhasilan yang didapatkan sebesar 93,3% dengan durasi 72,6 detik dan misklik atau kesalahan klik 24% saja. Selanjutnya, kami mengukur tingkat usability-nya dengan metode System Usability Scale atau SUS dan memperoleh skor 81,7 yang artinya masuk dalam rentang acceptable atau dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Untuk strategi dan implementasi, kami juga akan bekerja sama dengan beberapa mitra. Ada 13 mitra yang terdiri dari bank sampah, peternak, petani, kebun binatang, dan lain-lain. Kami juga telah mencoba memproyeksikan implementasi pengembangan aplikasi sehingga pada tahun 2026 nantinya, misi Food Waste Reduce untuk memenuhi SDGs poin nomor 12 akan tercapai. Kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan, yang pertama, responden Kota Mataram membutuhkan cara efektif untuk mengolah sampah makanan, yaitu dengan aplikasi penyaluran sampah makanan ke tempat yang membutuhkan. Yang kedua, aplikasi Handviro dirancang berbasis metode design thinking tergolong acceptable. Dan yang terakhir, implementasi Handviro membutuhkan kerjasama seperti mitra, akademisi, dan pemerintah, serta mendukung program-program pemerintah dari tingkat lokal hingga global. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.